Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna. Di video kali ini kita akan unboxing Anglonema ya guys, beli di online ya. Ini dari Palangkaraya ya guys, Anglonema Kansa ya. Dan walau kita beli jauh-jauh ya, mesti ada surat karantina nih, Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian. Sertifikat kesehatan tumbuhan antara area nomor 20222234012K12K000645 berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta hasil tindak karantina tumbuhan, menyatakan bahwa media pembawa dan lain sebagainya. Kita buka ya, kita buka. Ini dia, kita unboxing isinya apa ya guys. Seberapakah ini Anglonema ya. Ini nyampe kota Cilacap selama 4 hari. 4 hari ya, ini pakai karantina segala ya. Jadi karantina untuk tanaman ataupun hewan masih berlaku ya guys, walaupun sudah di tahun 2022 ya, masih ada pemberlakuan karantina. Jika kalian yang nggak percaya, ini buktinya, aku sudah membuktikan ya, tanggal 1 Maret tanamannya ya. Ini dia surat karantinanya. Ini surat karantinanya. Jika kalian tidak percaya, kita baca dulu ya. Dan anglonemanya nanti dulu, kita baca ini dulu. Sambil lihat video, jangan lupa subscribe dan juga share ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita buka, ini dia. Kita baca ya, terusannya ya. Terus, nama umum dagangan atau kode HS bibit Anglonema, nama ilmiah tuh, bentuk dan jumlah bibit 1 buah, butir batang, bahan pemungkus kemasan 1 box, tanda merek pada pemungkus kemasan segel karantina, nama dan alamat pengirim Charles Palangkaraya. Ini dia nama dan alamat penerima Solikin, Desa Danasri, Kecamatan Nusa Bung, Kabupaten Cilacap. Tujuan pengeluaran 2 ditanam. Nah, ini bla 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 bla. Kelamaan baca, kita lanjut ke unboxing. Kita simpan surat karantinanya dulu, guys. Ini ya, masih pakai surat karantina. Nah, kita lihat isinya apa ya guys. Kita buka pelan-pelan, dari sini, dari sana, bet 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 bet, prok prok prok. Jadi apa ya guys ini ya. Ini sudah mendarat kemarin ya, hari Senin di Yogyakarta ya. Ini ya, lewat Yogyakarta, kemungkinan lewat pesawat terbang. Anglonema apakah ini yang kita beli ya guys? Kita akan melihatnya. Kita sama-sama melihat. Jadi jika kalian beli online lewat seberang pulau, pasti ada surat karantina seperti ini. Aku beli ya guys, kita beli di seberang pulau, tapi sepadan dengan anglonemanya ya harganya ya. Kisarannya standar ataupun mahal nggak mahal sangat, juga murah nggak murah sangat. Kita langsung buka dari bawah ya. Kita buka dari bawah dulu.
Nah, seperti ini cara membuka unboxing tanaman hias. Oh, tanaman apakah ini ya, guys? Pasti kalian penasaran. Ini kemungkinan cantik ya, guys, ini ya. Tanaman apa ya? Glonema apa ya, guys? Glonema apakah ini ya, guys? Kita buka pelan-pelan. 1, 2, 3. Oh, nyangkut, guys. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata kertas isinya ya, guys. Kita buka perlahan-lahan seperti ini ya, guys. Glonema apakah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita ada ininya, guys. Busanya. Kita harus pelan-pelan ya, guys, karena ini dilapisi tisu juga ya di dalamnya ya. Kita terpaksa sobek kertasnya ya, guys. Ini dia anglonemanya, guys. Alhamdulillah, selama perjalanan 4 hari ya, guys. Selamat sampai sini ya, anglonema kansanya ya. Ini dia, guys, anglonema kansanya ya, guys. Selama 4 hari ya. Sampai sini alhamdulillah sehat ya. Oke. Sampai jumpa di next video selanjutnya, guys. Aku ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.